Ini udah jos par jos geng. Taruh di ini dulu deh. Gua gasi biar tetap anget. Waduh, enak banget. Eh, rame ambu cuk, awas hati-hati nabrak bang. 4 hari 1 malam. Dua. Yoi. Ya, puasa kagak lu pada? Kagak bujuk. Ayo motor gua nyala ini. Patrick. お前はもう死んでいる。 Wih, kita balik lagi nih ngabuburit cuy. Buset, sore-sore kan kita keluar lagi nih. Bujuk bang, rame banget belah sore ya. Eh buset, rame pisan ini sore-sore. Kalau sini bisa kali ya? Ah, ya bisa lah. Tegas kene. Jadi kita sore-sore ini kita pengen ngabuburit lagi bang, bujuk. Kita pengen jalan-jalan sore lagi nih. Karena kalau tahun lalu kita ngabuburit itu ke Andara ya kan. Nah jadi bulan ini kita tahun ini kita belum ke sono bang. Jadi kita pengen ngabuburit ke Andara nih bareng sama si Patrick, bujuk. Patrick udah sehat ini, udah seger, udah settingnya aja pokoknya udah jospar, udah jospar jos geng, udah enak buat enak. Sore-sore ini kita seperti biasa ya lewatin gang-gang dulu ini, ya kan? Biar rame gitu kali be, banyak bocil kematian, asik. Karena kita nih, wah seru deh konten kali ini bang, bujuk. Kita bawa stiker ini, kita udah nyetak nih bujuk DJ Mail ya, DJ Mail ya. Bukan Patrick, gue kagak ngapa lah ya. Soalnya kata itu gue udah pernah nyetak stiker, cuma belum dianuin apa namanya, belum pernah dibagiin lagi tuh di rumah be. Udahlah kita sekalian bawa aja deh nih, sekalian ngabuburit gitu ya kan. Kita bawa stiker bujuk. Jadi tujuan kita kali ini pengen ke Andara nih bro deh. Kita pengen ke Andarskui. Ke Andarskui. Andarskui. Ini mendung sih sebenarnya. Mendung hujan kagak terang kagak gitu. Aku juga ini. Mendung kagak terang kagak. Nah, tapi belah sono mah mendung cuma kayaknya kagak bakalan hujan sih ya. Enggak, kita gaskan aja. Kita gaskan jalan-jalan. Naik sama si Patrick. Set supra mantep amat tuh punya kulit noh Romana noh. Cakep itu, clean look, asik clean look. Bersih gitu tadi juga pakai pelek jari-jari. Nah, kita belok kanan belah, kita lewatin jalan pintas. Sekarang udah jam berapa nih? Jam 9. Jadi koso gue masih ngaco, belum gua setting. Ntar mau gua pokoknya sekarang itu udah sekitar jam ini dah. Sekitar jam tengah 5-an. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih, Brody, kita beli anuan dulu ya, beli bukaan takjil. Nah, kita pengen beli es kelapa. Oke, cuy, sebelum kita lanjut nih, pengen beli anuan dulu nih kita, apa? Es kelapa, bujuk. Es kelapa langganan gue belum hari. Soalnya enak banget nih, itu ada ini, ada rasa-rasanya ntar nih, kita lihat, be. Jadi kalau pas lagi buka, bujuk, enak banget bang, gerbet seger. Nah, mumpung sepi, kita gaskan beli dulu. Nah, di sini nih. Jeruk sama mangga bang. Nah ini ya kan nih, ada rasa jeruk, ada alpukat, nangka, mangga, bedeh, seger banget. Oke, kasih bang. Nah ini dia nih, kita taruh di ini dulu deh, buah gasi biar tetap anget. Padahal isinya es ya. Ayo kita jalan lagi. Nah, itu dia no. Yuk, ujuk yang manggil tadi. Iya, tadi kalau ada yang manggil kita bagi stiker be ya. Ada yang manggil. Kalau kagak mah kagak. Anuan es kelapa gue taruh sini be ya, taruh di jok biar anget gitu. Ya kan? Kalau mah es ya. Oh, biar anget bujuk. Gimana ceritanya dah tuh, Bang? Nah, ini ada anuan proyek pembangunan tol gitu. Waduh. Wis, ada inian nih, apa namanya? Gue lupa namanya. Traktor ya? Traktor apa eskavator? Ah, gue lupa. Ponakan gue mah demen banget nih kalau ngeliatin beginian. Ntar tol lewatin belum hari ini. Enak banget enak jadinya. Eh buset, bocil tengah-tengah bah ini. Tiap tahun rutin ya bang ya ke Andarsku ya kan. Kalau tahun lalu kita ke sono cuma pas udah akhir-akhir. Sama karang juga ini, puasa tinggal berapa hari lagi nih.
Uset, rok vario ngelaksonin be. Temen banget gue gitu ya. Kalau ketemu sesama user modif saling ngelakson. Widih, mantep banget ah. Buat kalian juga jangan lupa ya, jangan memandang motor, jangan memandang helm, jangan memandang modifikasi. Klakson lo klakson be, kali be gitu jadi temen nih kan. Kayak ntar suatu saat kalian bakal ketemu dia lagi. Terus habis itu, lu yang kata itu ketemu di mari ya? Iya bang, itu gua bang. Wih, itu kan seru ya, jadi temen ya. Waduh, enak banget nyalip gak pakai tenaga. Udah 80 be. Tiap tahun nih pokoknya kita mau ke Anuan terus, ke Andara. Cuma ke Andara akhir-akhir mulu ya. Sudah mau hari-hari terakhir gitu. Kagak ngapa lah kita gaskan bet. Oh ya kan bujuk udah sampai ujung macetnya. Masya Allah. Ya kayak yang manggil loh. Weh bang. Iya bener. Stiker gak lu? Ketemu juga coy. Nih gue bagi stiker. Dua le, oi, mau kemana lu? Ini mau muter, dari dua api. Andara yuk, Andara yuk. Ayo, bujuk. Temu bocil kematian lagi. Bocil ngejar, Bonsen B tadi ada yang manggil gitu. Bang Wael, Bang Wael, siapa? Bocil. Nah, namanya ngabuburit, kalau kagak macet tuh kagak abdol ya kan. Enak banget macet-macetan. Tapi untung be kita macet-macetannya pakai inian ya, pakai si Patrick. Jadi enak tinggal ngegas ngerem be gitu. Kalau pakai JTS mau puyeng kita. Seruan pakai Patrick kalau ngabuburit mah ya. Pada setuju kayak gitu. Setuju lah ya. Orang udah pada ini kali ya. Harusnya kan udah pada mudik gitu ya. Belum pada jalan kali. Motor ngacir banget. Hampir-hampir kesenggol. Nah, ya kan aduh bawahnya enak nih Patrick nih, ngacir. Kemarin gue setting roller lagi jadinya enak bawahnya. Lembut. Bawahnya smooth gitu lurus. Jadi ya walaupun jalan macet mah kagak gerung. Kalau kemarin kan yang habis kirian tuh masih ora jelas ya, karena belum setting ECU juga. Sekarang udah enak ini. Waduh. Bang Ayu, Bang Ayu. Weh, rame ambu juk. Awas hati-hati nabrak, Bang. Bocil yang tadi masih be manggil-manggil. Wagil-wagil main HP. Hati-hati nabrak, Bang. Waduh, bocil. Nah, lewat sini mah pasti ntar kita balikkan lewat jalan tembus. Tenang aja, Brodi. Ayo, di depan ada anuan, ada pemadam. Emang ada kebakaran apa mau nyelamatin kucing ini? Ingpo. Uyu. Yuk. Ini kacau banget kacau ya. Macetnya sampai sini nih. Gokil emang. Sampai mari-mari ini orang belum pada mudik ya. Ujuk. Belum pada jalan kali. Orang pada ini kali. Ntar aja dah habis lebaran. Bener habis lebaran semua kan dari Jakarta. Jadi sekarang masih sepi kali ya. Jadi tuh tadi kacau cuy, dari jalan raya tuh, sepanjang jalan raya masih macet bujuk. Tapi kalau kalian pada pulang kampung kan nih? Gue belum tahu sih nih, bakalan balik kampung apa enggak. Kalau lagi momen-momen lebaran gini, gue ngeri-ngeri stuck di jalan. Dulu kata itu gue pernah tahun 2014. Ini ya, apa pulang kampung kan ke Kebumen, kampung gue noh. Perjalanan tuh 4 hari 1 malam. 4 hari 1 malam begitu ceritanya dah tuh. Harinya ada 4 tapi malamnya cuma sekali. Kagak pokoknya 3 hari 1 malam apa? 3 hari 1 malam mah. Pokoknya 2 hari 3 hari 2 malam. Nah, iya 3 hari 2 malam. 3 hari 1 malam begitu ceritanya, Bang ya. Dah. Waduh, Patrick udah enak ini udah ngacir. Jadinya enak kita ngebawanya juga kagak pegel. Mau pakai macet-macetan ke, lancar-lancaran ke, ngebut-ngebutan ke, apa ke juga. Hayu ini mah. Tapi yang gue enak nih sekarang langsamnya tuh kecil. Nah, jadi ibarat kata pakai motor standar nih. Nih, kalau dilepas gas, tuh kagak berisik sama sekali. Kayak motor standar bener, tapi kalau dibuka baru weng, weng. Gitu. Jadi enak ini
mesin juga nggak cepet panas, enak jadinya. Ya Allah, depan anuan lagi segala acara ini becek lagi nih, solokan. Ya Allah, belakang kita kagak ada orang kan. Nah, dengernya belakangnya tantin-tantin baik. Nah, kita bagi nih stiker. Cil, stiker nih. Dua. Ayo. Eh. Oh, stiker nih. Ujung. Ayo. Oke, bro, kita udah sampai di Andarskui. Seperti biasa ya, kita mah kalau nyore-nyore dan nyoret mah di belum hari dah. Lama nih kagak kesini pas bulan puasa. Nah, kalau tiap tahun mah kita kesini sama si Tama Sonic ya kan. Yang Tama Sonic lagi ada gawean dia, bujuk segala gawe ya. Maka orang bisa, dia belum ready. Enak buat dah, sore-sore di mari no gunung ngombe kelihatan. Nah, kita balik ke laut Krukut BA, muter-muter dulu nih di Andarskui. Saya banyak bocil-bocil nih di mari nih. Waduh. Nah, jadi tadi tuh gue lihat tuh juga kagak mau, masih bingung gitu keluar apa kagak. Oh, yuk. Soalnya belah sana mendung, belah sana cerah. Cuma ya lo kagak apa lah, kita jalan be ya. Jalan be dulu. Curhatnya ntar. Set, sore-sore lari, Bang. Kagak aus. Set. Kita bilang nih motor aus bang. Wow, banyak banget ngabers nih. Gue sendirian. Kalau berdua lo kita nongkrong dulu dah di belom hari. Buset, bocil tengah-tengah bae ini nyebrang. Kalau kita rame kita nongkrong dulu. Kita sendirian, jadi kita muter bae biar balik kagak kejebak macet. Tadi bae udah macet banget macet. Ya. Woi, mau stiker kan lu, Cil? Eh, stiker nih. No, stiker no. Eh, satu lagi. Yuk. Buset, bocil. Cil, lu kagak puasa lu, Cil ya? Wah, kagak puasa lu ya? Buset. Woi, mau stiker gak? Eh, stiker nih. Oh. Yoi. Bocah kagak puasa ya? Wah, wow, kacau banget lu. Udah akhir-akhir kagak puasa, ya Allah. Bocil. Kita muter lagi dah sampai ujung. Suasananya lagi enak ini. Udah hari-hari terakhir anuan apa ngabuburit. Bentar habis muter sono kita caps dah. Cari anuan lagi, cari takjil lagi seperti biasa. Soalnya tadi kan baru beli kelapanya doang ya. Kepala kelapa. Ayo. Ngacir banget ini motor ya. Pokoknya buat kalian yang nonton video gue terasa lagi ini dah. Gue bikin sedemikian rupa supaya ini apa namanya merasakan ngaburat gitu kan. Nah, kita muter balik depan. Ada alpukat kocok goceng. Ya gue udah beli kelapa. Iya, kemarin gue baru ingat di jalan. Gue ngelihat alpukat kocok goceng. Seger anu ya. Kenapa namanya kita udah beli kelapa? Ya elah. Ya besok lagi. Puasa masih ada berapa hari lagi ya? Pokoknya lebaran Senin. Sekarang hari Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, 3 hari lagi, bujuk. 3 hari lagi Romanya puasa ya. Ya Allah, dikit lagi nih mau udah beres puasa. Yuk. Set, ada baju koko, gue belum beli baju lebaran. Cil, mau stiker gak lu? Stiker? Stiker nih? Nih. Sama temen lu ya. Puasa kagak lu pada?
Kagak bujuk lah, udah 3 hari lagi ya. Ayo bang, mau cepet aku puasa. Oke, sebelum kita layu gitu, foto-foto dulu lah. Hari ini bagus ini tempatnya. Foto-foto dulu. Foto-foto dulu. Cakep banget tuh. Waduh. Isi. Ganteng ya. Beli takjil lagi ya. Wiset kagak mau nyalain motor gua. Apa ya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Cuh. Cuh, ngawi motor gua mau nyala ini. Hey. Nyala dong, Patrick. Krr. Patrick. Wih. Patrick. Ngayo mau nyala ya. Edah. Tenang, masih selak. Selak, ini dia nih. Ini kepanasan kali ya. Kepanasan ini, belum buka. Coba kita nyalain lagi. Starter dulu, starter kagak bisa, selak, tenang aja. Nah, mulai mau no. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kepadetan kali ya ini yuk. Nah, dikit lagi udah mau. Oke. Alhamdulillah, udah mau. Yuk, kita gaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu ini, apa namanya? Yuk. Set Gojek, mantap Gojek. Oke dah, kita otw balik be ya. Penting kita udah absen nih ke Underscore ya kan. Bujuk udah lama banget, coba gak kita kagak ngevlog di sini, kangen kita. Hey. Baliknya lewat ini, lewat ke Rukut. Nah, ikan kalau sore mah rame di sebelah sini. Nah, lewat sini aja. Pede gak ya kita lewat sini ya? Mati sih tapi ini. Coba kita lihat Google Maps dah. Jalan balik paling cepet lot belah mana. Oh, iya ini mau macet semua, kagak apa dah. Kita nikmatin be, bermacet ria ikan. Belah mana ya? Oh no. Nah, kita beli ini dulu, beli dimsum. Oke Brody, jadi udah kelar beli. Tadi gue itu beli dimsum ya kan, Bu. Emang makanan kesukaan gue dimsum. Nah, ini dia nih, dimsumnya ditaruh di sini biar tetap hangat. Nah, gue bingung esnya juga ditaruh di sini ya biar tetap hangat ya. Nah, cuek lah ya. Udah langsung aja nih kita gaskan lagi, kita lihat tuh jalanan. Waduh, macet banget nih mau rumah mau besok. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nyala. Iya, begono lagi. Gitu dong, nyala kan en. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita jalan. Nah, motor mah santuy ya, bisa belok-belok. Udah tadi belum jalan-jalan ini. Baru aja tadi pas habis beli dimsum noh. Kalau di sini belum gerak deh gua noh. Begini mulu. Nah, Depok doang jalanan kan sempit-sempit ya Depok mah ya. Kayaknya kita buka di jalan aja deh. BOTR, buka on the road. Asik. BOTR. SOTR mah dulu, sekarang mah BOTR. Buka on the road. Weh, yuk. Ya Brody. Yuk.
depan ya. Oke. Sorry bang, ganggu. Santai. Rumah lu dekat sini. Rumah sih di Limo bang. Oh. Sering nontonin konten abang itu. Wow. Iya lagi muter ini. Tadi Gandara. Oke, bener kan jadinya kita BOTR buka on the road. Kalau buka di rumah ini punya uang di jalan, cuma berhubung kita belum aus, belum lapar juga, jadinya yaudahlah tar aja di rumah aja gitu ya. Mungkin video ini gue, semoga kalian enjoy. See you. Dadah. We'll be right back.